Kota Bandung, Odet M. Daniali dengan prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di sejumlah sekolah dasar jeng menengah pertama Poe Kemis Berang. Berdasarkan hasil penelitian prak-prakan PPDB anu dilakonan kalawan sistem online di nama habuna pandemi COVID-19 dipaju kalawan lancaratan yang harapan raragad. Bari diapingku Kepala Dinas Pendidikan, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nitenan lumangsungna prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di sejumlah sekolah tingkat dasar jeung menengah pertama di Kota Bandung Poe Kemis Berang. Salah sahijina di SD Negeri 43 Bandung, turta SMP 61 di Gilelewak Cimuncang, Kota Bandung. Dina panitenanana, Oded nyindekeun sakumna sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB anu dilakonan kalawan sistem online dina mahabuna pandemi COVID-19 dipaju kalawan lancar tan aya raragad naon-naon. Tepi ka Poe Kemis Berang, prak-prakan penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung dicendekeun dipaju kalawan lancar tur taya kolot siswa anu ngarahuh balukar PPDB ngaliwatan sistem online. Begini, hari ini Odet didampingi oleh Pak Kadis dan jajaran dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ya melakukan mengadakan sebuah tinjauan di beberapa sekolah SD dan SMP dalam rangka ingin melihat bagaimana proses PPDB di Kota Bandung ini dipastikan dengan baik dan benar dan juga aman saya kira ya. Alhamdulillah ya tadi saya sudah ke SD Cibulis ya, ke SMP 16 juga, sekarang di SMP 61 ini dan SD di sini Cimuncang ini alhamdulillah ya, ternyata di lapangan ya, mudah-mudahan ini sebagai indikator ya bahwa di lapangan ternyata ya sampai hari ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang cukup signifikan. Dianti prak-prakan penerimaan peserta didik baru anu dilakonan secara online, pemerintah Kota Bandung oge keur memejehna natarkeun kegiatan dialajar ngaliwatan daring anu bakal disiapkeun sahade-hadena. Kukituna sanajan dina mahabuna pandemi COVID-19, prak-prakan dialajar bisa dipaju secara optimal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.